Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Oke teman-teman, kita akan sampai di konten Minecraft membuat AFK XP spawner ya. Yang pertama adalah kalian temuin dulu spawnernya, bisa macam-macam, tapi kita pakai spawner yang zombie teman-teman ya. Jadi seperti ini, yep, ada zombie, tolong dibunuh ya kalau bisa. Nah kayak gini, bentuknya kayak gini, nggak bisa dipindahin, kayak kotak, ada tempatnya besi-besi dan ada kayak dalamnya logo-logo ya zombie, tapi ada juga skeleton, laba-laba dan juga lainnya teman-teman ya. So kita akan buat aja bagaimana untuk metode spawner AFK zombinya teman-teman ya. Udah pulut, siap-siap. Ada cowok enggak? Gak tau. Oke Bimo, bye-bye. Oke siap-siap, kita akan buat ya. Kita pikir ya. Iya. Berarti gak bisa dibawa, gak bisa. Jadi kamu mesti temuin spawner, kemudian kamu mesti bangun di sini. Oh bang, iya, lampu kematian, siap. Ini tak protek dulu deh sebelum kena hit, bentar ya. Oke. Mana sih? Apaan? Nih, jadi kita bikin kotak. Bonus, Bimo gak bisa ambil, gue baru lagi. Kenapa ya? Bimo, cepet banget. Kita bikin 4 kali, apa? Tengah, 1, 2, 3, 4 nih. Oke, okay, siap. 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. 4. Nah. Tingginya juga 4. Tingginya 1 lagi. Tingginya tuh 1 2 3. Ya, tingginya 4 juga. Oke. Jadi kita buat teman-teman 4 kali 4 ya. Bener-bener kayak kubus gitu loh. Bisa diambil enggak? Bisa diambil. Ah, Java, Mika, Java. Nah kemudian kita lubang-lubangnya kayak gini. Ini makasih buat Nek Giman yang menemukan. Jangan lupa kasih tos selalu. Oke, kasih tos selalu guys. Jadi 4 sisinya dikasih tos nih, 5 sisinya. Iya, semuanya lah. Oke, siap. Kita bikin dari wood lah. Java, ada bom. Bom apa? Bimo Gaming. Bang Winda bingung banget Bang ini. Makanya ini buat Bang Winda nih. Nah, gini Bang Winda ya. Nah, utamanya Bang Winda nih. Nih biar lebih gampang nih. 1, 2, ya, 3, jadi 4. Gini supaya paham ya Bang Winda ya. Oh, jangan deh. Sabar. Satu lagi. Nah. Itu nanti kalian kalau... Nanti kalau kalian itu guys sudah gua upload nanti itu ya. Tolong Bang Winda tolong minta lihat ini ya videonya ya. Nanti gua upload besok guys. Yang siang. Nah, ini supaya gampang ya Man ya. Yo, jadi kita lo mulai yang layang guys ya. Ini hey. Dipenuhi dengan hal-hal gaib teman-teman ya. Kayak gini. Ini dulu ya. Kayak gini dulu nih. Kayak gini dulu. Nah, gitu nah, Bang Winda kayak gini dulu. Kalau udah bikin 4 kali 4, bawahnya digali 2 kali ya. Mana? Digali 2 nih sampai aku bisa berdiri kayak digali gini. Digali 2. Oke, okay. Digali sampai kamu bisa di bawahnya. Oke, okay, siap. Ya. Oh, minta lo buka infernya. Kenapa? Kalau kapan live-nya nggak tahu live. Kalau nah, kemenangan ya Stefanus. Oke okay, kalau sudah. Tapi. Bukan 200k, Amin, Alif, Andan, halo bang, halo Andan. Oke ya. Itu kenapa kok dilubangin sebelah sana? Enggak, biar rapi dong, biar rapi. Oh oke oke. Kita bikin lagunya agak santai guys. Nah. Jadi ujung-ujungnya jadinya kayak gini ya, kotak kayak gini ya. Iya, emang kubus jadi. Kubus. Yang punya nungguin. Tenang, AFK spawning enak ini. Enak nih. Bahkan bang nggak ada. Fungsinya obornya buat apa? Oke, pertanyaan bagus. Buat apa? Obor itu buat jadi kalau dia ada cahaya nggak spawn. Oke, siap.
Jadi supaya zombienya enggak spawn di sini, maksudnya kesimpulannya ya. Itu guys, pakai IQ guys. Nah, gitu. Oke, okay, kemudian sabar. Ini kayu-kayu ini buat apa nih, kayu-kayu yang ini? Ah, itu cuma buat kasih tanda aja di 4 4 4. Pokoknya arahnya ini kotak 4 semua. Oke, okay, siap. Aku kurang aja, enggak usah. Panggil nama aku di Gablis. Halo, Faisal Al. Faisal Turnamen, enggak usah lah. Sebut nama aku tiga kali. Halo, Andan. Halo, Bang Jonathan Alif. Buat nahan spawn. Oke, siap. Semangat, Bang. Thank you, Noval. Fungsi obonya itu supaya enggak respawn dulu selama pembangunan tempatnya. Oh, gitu. Oke, siap. Nah, kalau udah. Gimana? Makasih, ya, Bang. Ya. Elson. Aku ambil air dulu. Oke. Ini kita mau bikin arahnya kemana nih? Maksudnya? Ke sini aja kali ya. Arah farmingnya. Nih, jadi kira-kira. Ya ke sini dah. Ke sini. Nanti. Ini bolong 2 di sini nih. 1. Oke, bolong 2. Nih. Bolong 2. Kok banyak banget bolongnya jadinya? Iya, lihat dulu. Oke. Iya Bimo, backsoundnya bang, gak usah. Gue mau off dulu Leo, siap mat call, thank you. Di ujung, nih di ujung ini satu, sama ujung ini nih, kasih air. Oke, siap. Nanti dia ngucur nih. Ah, apa apa? Semuanya ngucur ke tengah ntar Le, lihat nih. Oke, siap, ke tengah. Oh. Tuh, udah kan? Yap, udah. Nah, kalau udah, bikin tempat naik ya ini. Oke, tempat naik. Buat farm bang, iya. Semua jenis spawner mob dikasih obor supaya tidak spawn, siap. Momor Aldi, halo. Halo gamers Indonesia. Bentar ya. Ini lo sign-nya buat apa sign-nya? Sign-nya buat biar air yang nanti di sini nih. No, di situ. Jadi nanti kayak waktu itu aku bilang, kan airnya naik. Airnya harus naik kan buat semua zombinya naik kan. Nah kalau gitu bentar ya, tak bikin dulu. Siapa? Ini sekarang ketinggian berapa nih? 40 kan? Ketinggian ini harus 24. Oke. Okay. Ketinggiannya masih 24 guys ya? Seingat aku 24 sih. Halo bang, halo cucu cocong. Pokoknya sampai zombinya tuh HP-nya cuma satu li. Enggak Stefanus, oke. Okay. Oh, apa gimana HP-nya? Sampai HP zombinya cuma satu. Seingat aku sih HP zombie 122 gitu. Aku lupa, Le. Oke, okay, siap-siap ayo buat aja lah. Udah kan? Bentar ya. Oke, okay, siap-siap. Sampai 64 ya. Halo bang, halo Tison Gap. Halo bang, halo Mas Hasil Official. Anjos bang, apanya Hasil Official? Normal dan lain-lain, ngefek gak? Difficulty man. Kenapa? Difficulty ngefek gak pembuatannya? Enggak, gak ngefek. Oke, gak ngefek ya difficulty-nya ya. Itu makan dulu leh, gak ada makanan. Yang punyanya nyantui, iya yang punya nyantai asem. Yang punya nyantai. Oh udah lelah kayaknya, iya nih. Difficulty mengefek, efeknya apa tuh kalau betul nih ya di kampel. Bang beli Minecraft di mana? Di Moja. Atau ngefek irinya, spawningnya lebih banyak. Spawningnya lebih cepat mungkin ya. Mungkin. Tapi yang buatnya gak ngefek guys, spawningnya doang lebih cepat. Itu sih. Makan bang, soal makan susah bang. Dapetin Silk Touch terus channel. Iya makasih ya Son Si udah kesini. Bang kerja itu temen lu capek. Iya nih. Dia lagi hitung-hitung. Enggak, nggak tahu. Coba isi lu dikit. Normal tuh mayan. Oh gitu. Berarti mak jumlah musuhnya doang kan? Ngantuk bang belum. Efek musuhnya banyak siap. Pamit dulu ya bang ya. Semoga 100k, amin Edmund, makasih banget ya Edmund ya.
Kamu ke lantai 24 mana itu? Yo, naik. Oke, okay, siap-siap. Nih, sini. Nih, ayo masuk. Masuk sini, Le. Masuk. Ayo. Masuk. Oke, okay, siap-siap. Nah, masuk kan. Mm-hmm. Ya, kita udah masuk ke bawah nih. Masuk dulu. Hati-hati. Jangan turun dulu. Aduh, aku kejepit. Bawah nih. Udah, turun, Le, turun. Oke, okay, nah, ke bawah. Ya kan? Nah. Huh? Ini nanti jadi tempat spawning, Le. Kayak apa, jadi tempat AFK-nya nih. Nah, sabar dulu. Kalau ini dibuat tempatnya panjang banget, bisa nggak? Tempatnya panjang maksudnya? Jauh, bisa nggak? Nggak bisa, karena ada jarak antara spawning sama ini. Antara... Jadi misalnya tempatku ke sini nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya gini, Le. Ada jarak. Halo, Bang Ryan. Ada jarak spawner nyala, Le. Jadi kayak bisa spawningnya itu ada jaraknya, Le. Gitu. Bilang berdirinya di sini karena itu udah jarak efektif, Le. Halo Sanada, ya. Halo Brian. Nah. Ayo Bang, halo. Nah. Sebetulnya masih banyak sih mod, cuma pada malas ketik. Oke, siap. Apa nih? Tuh. Sabar. Negiman kematian. Lumayan sih, coy. Lumayan sih soal duitnya, coy. Jangan diambil, Le. Nah, udah kan? Boleh semua. Lu gak ngopi, Bang? Enggak, Sen. Bang, tapi bukannya color spawnernya itu gak terlalu jauh sama tempat kita. Baiknya save dulu koordinatnya, betul. Jadi kita save dulu koordinatnya supaya tahu gitu ya. Tapi yang paling efektif kalau bagi gua adalah kita temuin spawnernya dulu, habis itu kita bangun tempat tinggalnya kita deket dengan situ, betul nggak man? Kenapa? Kita temuin spawnernya dulu, habis itu kita bangun tempat tinggal kita di deket situ, betul nggak? Oh ya benar. Itu. Kalau aku sih gitu. Halo Bang, halo Justin. Aku Nisa kita. Kan, Bang apa yang tuh kan bikin spawner? Apa? Ini kan sekarang spawner kayak gini kan. Oke. Okay. Nih, tak kasih jarak hijau nih. Masih apa? Nih. Tak kasih wool green. Nah, tempat berdirinya di sini. Paling spawnernya apa nanti aktif lah di sini. Oke, siap. Bang apa yang bikin spawner? Apa? Udah mulai ada suaranya itu, zombinya udah mulai spawning. Oke, siap. Nah ya, tak coba ya, tak matiin ya. Ya. Kita coba guys, jadi langkah selanjutnya adalah mematikan semua torch yang ada di sana emang ya? Oke, siap. Pertahankan, maaf telat, ya siap. Gua mas Tia, oh siap. Siap, bakun lu, tiba-tiba nongol guys lu. Udah mulai work ya teman-teman ya, tiba-tiba nongol guys. Lihat tuh. Nah ini teman-teman ya. Off dulu Bang, lopet siap iki bye. Yang stunnya nyimak, yang punya nyimak. Udah ya, udah gelap nih. Ya udah gelap, jadi kita gelapin sebelahnya. Oke, okay, habis itu? Tutup dulu ini. Siap, tutup dulu. Kenapa ditutup? Ya ntar zombinya meluncur ke sini dong. Oh. Berdiri di sini lah. Oke siap, di situ ya, di sini. Iya. Oke di sini. Tungguin aja ini beberapa. Berapa Bang Leo? AFK zombie, tungguin aja guys. Nah, tungguin. Halo Bang, halo Gold Team. Buat masuk Web Survival. Nah oke. Okay. Nah ini guys ya, tempat hijau ini adalah tempat waktu kita menunggu teman-teman. Ada kayak bunyi-bunyi bocil kematian ya teman-teman ya. Nah. Kemudian dia nongol. Tuh nongol dia. Nah ini kalau kayak gini berarti aku yang salah Le. Oke, okay. Betulnya gimana? Dia tinggal naikin aja. Naikin? Oh. Ngefek gitu ya? Ngefek Le, makanya aku lupa.
dropannya tuh berapa. Nah tuh. Nah dropannya. Itu. Nah. Berarti ya, ini. Berarti 23. 23 ya. Tuh, berarti 23. Malam juga 23 teman-teman. Bang, gua habis subscribe, makasih Brilian. Atau nah, Lis, lu tinggal satu di sini Pak Kun. Hah? Udah jadi. Udah ya. Oh iya salah katanya kalau ada bocil tinggal dikasih fans kan. Kenapa? Kalau yang kecil bisa out ya, betul. Yang kecil, oh iya itu aku kasih fans di yang itu. Bisa dikasih ya, fans atau dikecilin sih bisa. Enggak, aku kasih fans atau kasih slap. Oke, siap. Nah itu kasih slap tuh. Gak bisa, harus kotak dulu baru slap. Itu bocil mono. Bang, nah, itu makan dulu bang, gak punya makanan. Makan dulu nanti mati, gak punya makanan aku. Tapi kalau aku lebih suka pakai fans sih. Coba pakai fans. Main gak bang? Iya, Monokuma. Bikin kandang nanti ya. Itu buat apa bang? Lagi buat AFK zombie spawner. Nah ini guys, tinggal dipas-pasin sih. Kalau kan gini aja, naik. Apaan? Sabar lu. Nah, kita naikin aja. Nah. Oke. Yang punya nyimak, man. Iya, enggak apa-apa. Kopi enak nih, siap. Minta makanan temen lu nanti ya. Sampai kawan belum, asal nanti tunggu dulu. Sampai nanti tunggu dulu. Masih kepo, guys. Masih asik game-nya. Oke, dicepolin, bla bla bla. Tembel. Tinggal set webnya aja, siap. Nah, udah jadi kan ini? Oh. Nah, udah jadi, tinggal dipasin doang. Udah jadi. Senang Negiman. Udah lo kan? Plus ada. Oh, nanti aku kena gimana? Lihat guys, jadi kayak gini guys lo. Aku sampai kapan tunggu aja? Ngopi bang, sekarang tuh ngantuk gua. Gak dapetin diamond ya bang? Next episode kayaknya. Lo gini guys lo, dikasih kayak gini teman-teman setelah jadi lo. Jadi jangan dikasih slap. Jadinya kayak gini. Lo lihat tuh. Terus kalau bocil gimana? Kasih fans aja. Kasih fans mending. Hazard leveling. Yang punya seneng banget. Coba tanya lagi man. Kasih fans aja. Ya kasih fans. Kasih slap juga gak apa-apa sih. Kasih fans aja man. Pakai gigi. Komentar lah playku, ya. Tapi iya sih kalau fans. Oh enggak, bisa. Sabar. Oh, udah nikah belum? Bagus bang, iya Nadiva. Nadiva ada calon enggak? Belum nikah nih aku. Mas pukulnya gimana Gundul? Sabar. Tenang. Udah kayak ring arena nih lo. Nah ini guys lo tinju kematian lo. Set, kita naik ke atas ya slow. Lo mati. Dah gitu dong. Udah jadi ya? Ya udah jadi. Jadi ketinggiannya 23 ya? Ya kan 23 kan? Yo. Gila. Nih gimana langsung menghias semuanya man. Iyalah. Ya begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita buat kayak gini, simple kayak gini, nanti ikutin aja step-stepnya. So, kita udah selesai membuat spawner zombie AFK ya, dengan bentuk tempat main tinju. Teman-teman gila sih kayak gini. Iki sih coy. Iki coy. Jadi bagi kalian pengen tinju-tinju sama zombie, jangan lupa untuk like, subscribe, dan lain-lain. Dan kita ketemu untuk di next konten-konten lain. Bye. I just wanna be with you. I just wanna be with you.
you, yeah. I just wanna be you.